Ya, mari ni telefon apa dia? Ini jalur kampung tu, Pak. Jalur sini. Ayo tolong kena. Baru jam 10 ya, jam 10 hari ini musibah ini mungkin teknis pemotongan kayu sehingga tidak kuat menahan angin, akhirnya roboh ke tiang listrik roboh, akhirnya semua kena jatuh dan kayak bom tadi itu yang terjadi. Ada berapa tiang listrik yang kena? Yang saya lihat, saya cek di depan masjid 2 ya, di depan rumah saya 1, terus di sebelah ini 1, jadi 5 kalau nggak keliru, semuanya kena. Ini kayu milik siapa ini? Ya, yang... masyarakat, pohon kelapa, motong. Hah? Mungkin nggak kuat karena kena angin, jadi akhirnya robohnya ke tiang, akhirnya roboh. Jadi korbannya rumah saya, kalau yang lain tidak ada, alhamdulillah masyarakat. Untungnya di bawah tidak ada mobil, tidak ada masyarakat, karena ini api tadi. Karena posisi listrik. Ampunten, termasuk dasuk ini diambilkan dari pegangan dari Batu Putih. Ya. Jadi di-cut, diproteksi, direkloser Pak Undang. Kemudian direkloser baru juga di Padam. Kemudian untuk arah sana ini masih belum ya, sementara kita nunggu konfirmasi dari Rayon Sumenep dulu. Soalnya petugasnya masih di jalan ya. Rencananya ini kapan disahannya lah? Ya ini kita usahakan yang jelas untuk itu kan secepatnya nanti. Soalnya kan menyangkut pelayanan orang banyak ya. Informasinya ada trafo yang meledak juga. Kalau meledaknya saya belum tahu juga, belum ke lokasi, saya ini masih mau tak cek dulu ke sana. Tapi yang jelas trafonya itu roboh ya. Roboh pas di sebelahnya yang pohon kelapa tadi. Berapa tiang tuh? Untuk tiang SUTM-nya ini 3 tiang, kemudian untuk JTR-nya 2 tiang. 2 apa 1? 1 ya? Untuk tiang JTR-nya 1 ya, jadi konstruksinya TR2. Kalau untuk SUTM-nya ini ada 3, yang ini TM10C, yang di situ tadi TM8, kemudian pas dekatnya kelapa itu tadi yang termasuk trafo itu tadi. Itu TM1, TM1 JDT ya, JDT-nya yang roboh tadi. Oke, sampai aku sana dulu. Berapa lama? Sebelumnya kegiatannya ada pemberitahuan nggak? Nggak ada. Kalau kambut itu nggak ada. Ini gara-gara penebangan pohon. Ini balik. Nggak ada, jadi nggak ada. Masih dua kanan dulu, Pak. Nanti, cek lagi. Hah?